ketentuan penjemputan santri MA Istimewa Amanatul Ummah. Sebelum penjemputan, wali santri diharapkan untuk mencetak surat edaran resmi yang sudah dikirimkan oleh pihak pesantren dan menempelkan lembar seperti ini di bagian depan kendaraan. Wali santri diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan hand sanitizer. Tata cara penjemputan santri MA Istimewa Amanatul Ummah. Pertama, terdapat dua jalur berbeda dalam proses penjemputan santri MA. Jalur pertama yaitu melewati gapura Desa Pandanarum. Jalur kedua, yaitu melalui jalur terawas. Bagi yang melalui jalur terawas, jika menemukan pos pengamanan cembur di pertigaan seperti ini, dilarang belok kiri dan diwajibkan untuk tetap lurus hingga menemukan pertigaan, kemudian belok kiri menuju Rumah Sakit Sumber Gelaga. Setelah melewati Rumah Sakit Sumber Gelaga, akan menemukan pertigaan. Setelah itu, belok kiri menuju kampus Institut Kiai Haji Abdul Halim. Semua wali santri diarahkan menuju Institut Kiai Haji Abdul Halim untuk dicek apakah sesuai dengan sesi penjemputannya atau tidak. Tanpa perlu turun, wali santri cukup dengan membuka kaca mobil dan menyerahkan kertas bukti penjemputan yang sudah dikirim oleh pihak pesantren. Kemudian, petugas akan mempersilahkan kendaraan yang sesuai sesinya untuk naik menuju titik penjemputan di pondok. Bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan jadwal sesi, diminta untuk putar balik dan parkir di Pujasera untuk menunggu waktu sesi penjemputan. Kedua, bagi kendaraan yang diperbolehkan naik menuju titik penjemputan di pondok, akan menjumpai pertigaan yang sudah dijaga oleh petugas yang akan mengarahkan wali santri untuk melewati Desa Kembang Belor. Dan bagi santri putri, titik penjemputan berada di Gerbang Putih, Bank Mandiri Syariah. Bagi santri putra, titik penjemputan berada di gerbang depan Masjid Raya Kiai Haji Abdul Halim. Wali santri harus menyerahkan fotokopi KTP dan bukti penjemputan santri kepada petugas. Setelah dipastikan santri sudah bersama wali santrinya, kendaraan diarahkan oleh petugas untuk pulang menuju arah kampus Institut Kiai Haji Abdul Halim. Diimbau untuk santri dan wali santri untuk langsung pulang ke rumah, mandi dan ganti pakaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.